Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salam arit, salam sukses. Jumpa lagi dengan channel saya, Sahabat Ternak Lampung. Video kali ini kita akan mereview kambing miliknya Mas Darno, daerah Umbul Singo, Desa Serikaton, Kecamatan Nanato, Kabupaten Lampung Tengah. Dulu saya pernah mereview kandang ini, tapi bentuk kandangnya nggak seperti ini, pemirsa. Masih separuh, sekarang sudah full. Dan kita lihat juga udah semakin banyak ini kambingnya. Kelihatannya juga full ya, mulai dari sini sampai sana itu full. Meskipun nggak terlalu panjang, tapi kelihatannya bagus-bagus. Oke, untuk yang pertama ini ada Jawa Randu. Lihat. Kita lihat lebih dekat, kelihatannya ini kambingnya mulus ya, pemirsa. Lihat nih, kelihatan dari bentuk tubuhnya ini apa, kulitannya itu mengkilap. Juga kelihatan gemuk. Dia beranak satu. Nah, sebelahnya itu pejantan, kelihatannya juga masih muda, belum terlalu tua. Ini pejantannya, pejantan Jawa Randu, kelihatannya masih muda ya. Dan untuk sore ini dikasih pakan apa ya, ini kurang tahu. Kalau yang ini kermahan ya, ini kermah. Kalau di sini apa ini, wah ini kurang tahu ini apa, rumput apa ini. Tapi kalau yang seperti ini rumput sawah biasanya, ini sawah biasanya ada daerah sini banyak. Dan untuk sebelahnya lagi ada indukan agak kecil, dia udah beranak satu. Anaknya itu kelihatan, anaknya betina, pemirsa. Meskipun jenis kambing biasa, rambunan, tapi dari postur tubuhnya kelihatan gemuk-gemuk. Ini ada gandutan juga ini kelihatannya agak tua. Warnanya unik, kepalanya seperti ini. Ya, jantan berarti sudah dua tadi yang sudah terlihat. Nah, ini ada indukan, itu anaknya ada dua. Tapi entah ini anaknya dari yang ini atau yang sedang tidur, kita nggak tahu. Kita lihat. Oh ya, apa ini satu-satu? Ini lihat. Putingnya ini juga berisi semua, tapi anaknya itu yang satu yang warna hitam kemerahan itu jantan, yang itu betina. Ya, tetap masih Jawa Randu. Entah Jawa Randu apa Rambon, tapi kelihatannya ini si Jawa Randu. Sebelah sana tadi itu kayaknya rambunan itu. Ini kelihatan Jawa Randu. Kalau ini rambun kelihatannya. Nah, ini ada lagi indukan warna merah, anaknya dua. Gesit. Yang itu
jantan. Yang ini pejantan, yang itu betina. Stok pakan masih ada satu karung. Sayang sang pemilik nggak ada pemirsa, jadi kita nggak bisa ngobrol bagaimana kondisinya, terus cara penanganannya gimana. Jadi kita cuma bisa melihat dari jenis kambingnya, kambing apa, bentuk postur tubuhnya bagus apa enggak. Jadi musim kemarau ini gimana kabar rumput, rumputnya apa yang diberikan pada kambing, rumputnya seperti ini, entah ini rumput apa, kita juga enggak tahu. Kelihatannya seperti keremahan ya, tapi ada ini keremahan yang sudah tua pemirsa. Ini nih, dilihat dari bentuk daunnya ini kelihatannya, nah ini keremah. Apa ini rumput sejenis keremah? Kita nggak tahu. Tapi kelihatannya ini kurang terlalu diminati oleh kambing. Dan kelihatannya ini juga untuk kadar airnya banyak ini pemirsa. Jadi indukannya ada 1, 2, 3, 4, 5 indukan dan 2 pejantan. Tapi yang satu masih agak kecil. Ini posisi kandangnya ini ya, emperannya banyaknya agak panjang. Ini bisa buat untuk tempat pakan ya sini. Ini kan panjang kurang lebih ini ada 1,5 meter ini dari palongan ke depan untuk apa ini space-nya. Dan dilihat dari kondisi kambingnya juga kelihatannya ini sehat-sehat, nggak ada yang kurus, semuanya berisi. Apakah nggak dimakan ini pemirsa, kekenyangan atau nggak suka kita juga kurang tahu karena yang punya kambing nggak ada. Nah, itu tadi pejantan ya. Oke pemirsa, cukup sekian video kali ini, meskipun nggak terlalu lama, mudah-mudahan dapat menghibur dan ada manfaatnya. Salam ngarit, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share. Dan aktifkan lonceng notifikasinya.